Ada banget, Cang. Tarik. Tuh. Cek it up. Kenapa? Kena kali ini banget, Cang. Nyangkut itu, mendingan di itu aja. Di apa? Di beko. Enggak, kena ini mah. Buat track terakhir, Bang Acang iri aja di beko. Kena ini mah. Iya, saya juga belum tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sahabat berayaku semuanya ya. Salam beladasan, mancing terus ya, mancing lagi. Seperti biasanya kami di sini berdua bersama Bang Ajang akan mencoba mancing belut lagi, menyusuri spot sawah-sawah yang belum tanam ini ya. Kesempatan saya nih kalau ada belutnya tentu nanti kita cari lubangnya kan mudah sekali, seperti itu teman-teman. Oke, seperti biasanya salam satu hobi, di situ ada Bang Acang lagi menggere-gere lubang sudah ya. Semoga saja ada tarikan dan dapat trek. Lanjut ke Bang Acang. Lanjut Mas Bro ya, seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana dulu, nanti kita sambung ketika kami sudah mendapatkan tarikan dari penghuni lubang, yaitu si makhluk berlendir ataupun si licin. Lanjut, cekidot. Enak-enaknya ya nyari belutnya ya Bang Acang ya. Wih, masih ada. Masih bener, telan-telan lah ya Bang Acang ya. Biar ditelan. Udah petahan-tahan juga masih berani aja belut ini. Nih, bener-bener Isri dut doang. Lut, ayo lut makan lut. Kamera pung-pung nyalanin lut. Kamera ini jadi perjuangan saksi bisu ini. Coba, kalau kamu nggak kena juga berarti kamu kecil. Ces, kena ini mah. Kena. Umpannya kecil soalnya tuh. Idih, super kuning. As ini itunya. Ember siapin. Salam satu hobi. Salam beladasan. Segini mah lumayan lah belut sawah mah. Babon Mas Bro, babon sawah. Tapi kalau di jom ini itu udah monster. Udah copot dari tangan nih. Gimana ini? Gimana ini mah udah susah nih. Tuh ya kena juga akhirnya. Tekok. Salam beladasan. Lanjut. Cekidot. Pengacang kalau narik mah. Mana? Kok lubangnya gitu amat sih? Cekidot. Kalau gak dicekidot dipintas sama saya. Nantinya gak kena lagi. Biarin dulu. Kena lagi gak? Jangan grogi ge. Mau dijong gak sama saya? Ditelan lah itu mah. Telan. Kalau kekedian gue kena. Kena ini mah jelas. Kena ini mah. Babon. Wis babon. Babon. Yuk. Waduh. Ngiwil enggak? Ngiwil, Bang. Waduh, rajanya belut sawah. Tapi enggak apa-apa. Yang segede gini kalau udah kena begini ya mantep lah masuknya Bang Acang. Siapa tahu teman-teman enggak bisa mancing belut sebesar ini. Iya. Coba ini mah kena teman-teman. Segede gini juga spesial. Ini mau apa nih? Mau dirilis apa mau disimpan nih? Dirilis aja sih yang kecil mah. Kalau disimpan juga enggak bakalan mati sih sebenarnya. Tapi rilis aja lah udah. Udah biarin tuh buat Bang Jakawareng aja. Lanjut ke Bang Acang. Check it out. Aduh, ngeprank Bang Acang, ngeprank. Cekuk gue tadi. Masa sih? Kayaknya. Masa sih? Suruh naik lu, Red. Mana? Wah. Yuyu kali Bang Acang. Eh, perahu cekuk. Wih, tuh.
lagi ini di depan. Oh, ya udahlah. Yang punya kepancing andalan sekarang kan saya. Cekidot. Enak. Enak. Awas kalau kecil ini. Ngeprank saya ini Bang Aceng. Lumayan ini gede nih. Iya tah. Iya. Ngejekok gitu tadi. Iya. Gede aja Bang Aceng mah. Aduh. 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 Mas Bro. Segini tuh belutnya lepas lagi. Enggak apa-apa ya, namanya juga belut sawah Bang Aceng ya. Iya. Salam satu hobi Bang Aceng. Salam beladasan. Mau lepas lagi nih. Tuh. Lanjut ke Bang Aceng. Lanjut pulang nih, sambil pulang Bang Aceng ya. Yes. Oke, lanjut Bang Aceng. Cekidot. Ini sepertinya lubang nih. Udah saya bokre-bokre juga nih. Sayang sudah banyaknya selawatan maghrib ini. Namanya juga waktunya 1 jam saya punyanya. Pas ganas-ganasnya dingin kayak gini Bang Aceng ya. Banding pagi. Kalau ada belutnya mah. Ayo. Adakah? Apa itu yang berulak? Coba kita tata kamera nih. Jangan dipegangin, siapa tahu ada belutnya ini. Soalnya lubangnya menjanjikan, tadi saya kodok ada keongnya ini. Sayang ini waktunya mepet maghrib ya. Kemana ini lubangnya Bang Aceng? Oke. Saya gira-gira terus, siapa tahu ada penghuninya. Ada Bang Aceng. Tarik. Tuh. Tapi biasanya belut kayak gitu narik tuh enggak mau nelen dia. Tuh narik. Udah ya berhenti. Udah tahu dia. Cekidot. Kenapa? Kena kali ini Bang Aceng. Nyangkol itu mendingan di itu aja. Di apa? Di beko. Enggak, kena ini mah. Buat track terakhir Bang Aceng iri aja di beko. Kena ini mah. Iya, saya juga belum tahu lah. Nih Kak angkat nih. Waduh, kirain besar saya sama teman-teman. Karena lubangnya menjanjikan. Astagfirullah. Ini nih, pegang kamera nih, saya spesial ini. Buat cek apa? Kencak wareng. Kencak wareng nih ya. Iya, buat kencak wareng ya Bang Aceng ya. Iya, iya. Oke, mungkin pencarian belutnya cukup sekian ya. Kena udah maghrib juga ya. Kok belut segini kena ya sama pancing karim CS sekarang. Ya, menyaingin Bang Hasan aja. Aduh. Ini belut coba gue bayangin nah. Aduh. Masya Allah cuma segini nih teman-teman. Iya. Satu kelingking, gedean kelingking saya kena juga kamu. Oke, kita rilis Bang Aceng ya. Iya. Oke, rilis. Tuh. Di sana tuh. Oke, teman-teman. Ya. Saksikan video kami yang selanjutnya ya. Mungkin pencarian ini cukup sekian karena waktunya sudah mepet ya. Kami berangkat jam 4:30 tadi. Iya. Prepare cari katak dan nggak bawa cacing itu ya agak lumayan ya, cepet sekali. Kami nggak dapat waktu juga. Oke, mungkin cukup sekian buat semuanya. Kami berdua bersama kameramen Bang Aceng pamit undur diri dari layar handphone Android Anda yang sangat mahal sekali. Billahi taufik wal hidayah wal inayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Oke, salam landasan. Maknyos. Oke. Wait. Adegan boleh ditiru.